Ini dia foto kunyit. Cantik. Asik. Nanti kirim ke ibu. Astagfirullahaladzim. Hah? Apa ini? Ya Allah. Apa bu? Foto selfie? Oh, ngoten. Nggih, nanti biar kunyit minta tolong sama kakak Akila. Ya bu, beres. Assalamualaikum. Apa yo selfie? Ibu iki yo aneh-aneh. Wong yo kamera koyo ngene kok disuruh foto-foto. Piye ibu? Kebetulan kakak ada di kamar. Mbak Kunyit mau minta tolong dong kak. Boleh ya? Iya mbak. Mbak Kunyit minta tolong apa? Gini loh kak. Tadi kan ibunya Mbak Kunyit yang di kampung itu nelpon. Terus karena sudah lama gak ketemu sama Mbak Kunyit, akhirnya bilang gini, Nyit-nyit, tolong dong kirimin foto selfie-mu. Ibu kangen pengen ngeliat. Lah, Mbak Kunyit kan gak ngerti selfie ku yopo. Ya udah, karena gengsi Mbak Kunyit jawab aja, "Iya ya, Bu, nanti Kunyit kirim." Nah, sekarang Mbak Kunyit bingung, foto selfie ku yopo toh, Kak? Oh, maksudnya selfie itu adalah foto diri kita tapi pakai HP yang ada kamera depannya. Jadi kalau ada orang-orang yang pakai HP terus gini, cekrik, cekrik, cekrik terus gini. Nah, itu namanya foto selfie ya kak ya. Ya Allah. Yowes, kalau gitu boleh pinjem HP-nya kak? Loh, kakak kan belum punya HP. Kakak pinjemin punya bunda dulu ya. Tapi gak apa-apa nih pinjem punya bunda. Yaudah deh, kalau bunda boleh, mau kak mau. Oke mbak. Asik. Yes, foto selfie. Kok gitu aja sih banget. Five minutes later. Ini mbak. Kakak. Nah terus piye caranya make mbak punya nggak ngerti kok. Ajari dulu. Nah kan jadi kayak gini, terus kita mulai untuk foto. Yang buletan putih itu kak? Ya, yang buletan ini. Iya. Alah gampang kak, bisa mbak Kunyit. Ya, terus kayak gini deh. Bisa gak digedein gitu gambarnya? Oh bisa. Gimana jarinya kak? Gini. Oh gitu cara gedekan. Iya. Oke deh, bisa Mbak Kunyit kak. Ini Mbak, pakai aja punya bunda. Makasih. Tapi jangan kelamaan. Nanti kalau bunda cari nggak ada, wah gimana tuh kakak bisa kena marah. Iya. Nggak, tenang aja kok. Pokoknya Mbak Kunyit pakai seperlunya. Okay. Ya, nanti cepet-cepet Mbak Kunyit kembaliin lagi. Oke Mbak. Makasih ya kak. Iya, sama-sama. Oh, cantik deh kakak. Foto di mana ya enaknya? Ini kan kolam renang. Mendingan di sini aja, biar bagus gitu pemandangannya. Suweger tenan, banyune biru. Kolam renang udah,
sekarang foto di mana lagi ya? Wah, ini pohon-pohon palem cakep juga kayaknya buat foto. Ya wes lah, di sini aja. Gawat, ini kan udah sore, Mbak Kunyit kok belum pulang-pulang ya? Aduh, kalau sampai Bunda marah, Akhila harus pakai cara supaya Mbak Kunyit cepet pulang. Aha! Lapangan basket, keto aneh kok ya bagus ya. Foto di sini tempat terakhir basket. Woohoo! Kayaknya selfie di sini aja deh, mantap. Kalau Mbak Kunyit lihat hasilnya, Mbak Kunyit pasti takut. Kayaknya di pohon itu deh.